Juara Piala Dunia 2022 Argentina akan kembali melakoni laga uji coba pada jeda internasional tengah pekan ini. Timnas Argentina akan kembali berlaga pada FIFA Matchday tengah pekan ini. Kali ini lawan yang akan dihadapi sang juara dunia adalah Curaçao. Ya, laga Argentina versus Curaçao bakal dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan 3 2023. Pertandingan melawan Curaçao akan menjadi penampilan kedua timnas Argentina dengan status juara dunia. Pada penampilan perdana selepas menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar lalu, sebelumnya Labi Kleste bersua dengan Panama dan berhasil membawa kemenangan dengan skor 2-0. Khusus bagi Lionel Messi, satu gol ke gawang Panama membuat kapten Labi Kleste itu mengukir catatan spesial. Itu adalah gol ke-800 Lionel Messi sepanjang karir profesionalnya. Melawan Curaçao, Lionel Messi berpeluang mencatatkan rekor impresif lainnya. Saat ini mega bintang Paris Saint-Germain itu telah mencetak 99 gol dari 173 penampilan bersama timnas Argentina. Ya, Lionel Messi hanya butuh satu gol lagi untuk menjadi pemain Argentina pertama yang mampu mencetak 100 gol lagi bagi Labi Kleste. Jika melihat kualitas Curaçao, Lionel Messi punya peluang besar untuk mengukir rekor tersebut. Pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan berikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kepada sesama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, Motor Sekelangkong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga.